like, comment, and subscribe. Halo, selamat sore bosku. Apa kabarnya? Saya harap para Pak Bos selalu sehat, diberikan umur yang panjang dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua ya Pak Bos. Hari ini saya mau meliput kawan-kawan ini sedang membersihkan alat ekskavator bosku. Inilah risiko kita yang setiap harinya memasuki lumpur. Nah, lihat ini bosku, di bawah ini banyak daun-daun. Nah, lihat ini bosku, operatornya bosku. Ini operator andal kita ini ya. Nah, nih. Sudah mandi lumpur dia bosku. Andre? Tak kamera Andre? Nah, kata-kata Andre. Nikmatilah jalan yang berlobang meski tak senikmat lobang yang berjalan. Ah, mantap. Ya, ya bosku. Semuanya lumpur. Wah, ini mekanik andal kita nih juga nih bosku, tengok totalitas dia. Lumpur semua bosku. Di motor swing ini juga penuh dengan lumpur bosku. Nah itu motor swingnya bosku ya. Jadi ini mau kita bersihkan dulu sebelum besok kita masuk lokasi yang sama ekstrimnya bosku. Lokasi itu pernah kita masuki, mungkin sudah pernah para Pak Bos lihat di video-video saya ya. Lokasinya cukup ekstrim juga, cuman lumpurnya tidak terlalu dalam, tidak sampai masuk kabin. Tidak seperti lokasi yang kemarin bosku ya, yang bisa lumpur itu masuk ke dalam kabin. Nanti mungkin final dripnya juga mau dibuka dulu bosku, apakah di dalam banyak lumpur. Nah nanti mau kita cek. Oke bosku, ikuti keseruannya bosku ya. Nah, lihat nih bosku, operatornya totalitas bosku ya, sama seperti mekanik kita di bawah itu. Nah, hei! Ya ini operator gendeng ini. Ya bosku, ini keusilan kawan-kawan bosku. Wah, tak nih ya. Wah, ditumpuk semua. Kenapa? Halo, itu operator tadi kita juga bosku. Beliau membantu kita. Inilah resiko jika bermain lumpur bosku. Jadi kalau para Pak Bos alat ekskavatornya sering bermain lumpur, harus sering dicek ya bosku ya. Karena lumpur ini jahat ini. Nah, bisa kering bosku. Ini bisa bikin besi kopos. Anda pengen glowing, muka terlihat cerah bersih, pakai skincare ini. Silakan jerawat. Baru setelah itu dibilanglah Anda orang gila. Andre, come here. No, I know them you. Apa itu? Wow. Ini gak cepatnya sepenuhnya gimana? Cepatnya lumpur semua bosku. Lihat bosku, di dalam septic perutnya nih, di sini penuh dengan lumpur nih bosku. Nanti kita lihat bagaimana lumpurnya nanti bosku ya. Ini operator membersihin dikit dulu bentar.
Lumpur semua bosku. Itu lumpur semua bosku, siap di perutnya tuh. Lumpur semua bosku. Ini lah resiko kalau main lumpur terus bosku. Proses pemasangan kap yang di bawahnya bosku sudah siap dibersihkan, tinggal memasang aja lagi supaya bisa besok masuk ke lokasi bosku. Final dripnya nggak jadi kita buka bosku, karena waktunya sudah tidak cukup, sudah jam 5:30 lewat ini bosku. Mungkin di lain waktulah kita buka. Oke bosku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikan kritik dan sarannya agar channel ini bisa berkembang dan bisa maju di dunia YouTube bosku. Mohon bosku ya, berkait kebenarannya. Tinggal masang bautnya bosku. Tengok bosku, muka mekanik kita dulu bosku. Ini gue, ini tur. Apa? Kan jarang biasa itu. Alat kita besok siap tempur bosku, untuk melibas lumpur-lumpur yang jahat itu dan juga untuk melansir material bosku ya. Alat ini tahun 2019 bosku, masih kategori baru lah, cuman karena pemakaiannya di wilayah yang sangat-sangat ekstrim jadi seperti kurang terawat bosku ya. Sebenarnya bukan kurang terawat sih, cuman karena banyak lumpur aja. Kalau udah dicuci bersih ini masih mengkilat ini bosku. AC-nya aja masih dingin kali bosku. Oke bosku,